tak rehat dengan Ranjit dan Asing, kawan baik awak tu? Tu. Oh ya, yeah. Lupalah. Budak tak siap kerja sekolah. Kenalah siapkan masa rehat. Kesian. Awak punya dah siap ke? Dah. Lusa lagi dah siap dah. Kalau lusa maknanya, kerja awak tu tak siap lagi lah. Eh, bukan. Semalam lagi dah siap. Maco pun tak buat kerja sekolah. Ya, yeah, maco. Eh, korang ni bila nak jadi baik, ya? Tak penat ke asyik buat hal je? Kira baiklah ni buat kerja sekolah. Yelah, yelah. Sekejap lagi saya jadi baiklah. Tak percaya? Tengoklah. Bila Ucup jadi baik, semua takkan percaya. Panggil bomba. Kenapa tak panggil mangga melara je? Padan muka kau. Itulah gelakkan orang lagi. Padan muka. Ya, betul tu. Hei, jasa tu. Sum gelakkan awak kan? Tapi kita sebagai guru tak boleh berputus asa dengan ragam anak-anak murid. Memanglah kalau nak diikutkan, saya pun boleh tercabut anak tekak mengajar. Tapi bayangkan, kalau kita ni cikgu-cikgu dah putus asa, nanti budak-budak tu akan putus harapan. Sedangkan anak murid ini semualah yang akan jadi generasi dan harapan masa depan bangsa, cikgu. Ya, tahu. Sekolah! Oh, itu namanya sujud dan rukuk. Tanda kami umat Islam tunduk dan patuh dan berdedah diri kepada Tuhan. Oh, tak kaulah. Amboi. Cantiknya bahasa. Cakap pasal otak, sebenarnya kan bila kita sujud dan rukuk, otak kita lebih sihat tau. Sihat? Macam som ke? Cukup makan? Betul lah tu. Otak kita memang perlukan makanan yang cukup untuk jadi sihat. Sujud juga antara cara memberinya makanan yang cukup. Nak tahu tak makanan apa? Nak tahu, nak tahu, nak. Sekolah!